Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kegiatan kita hari ini adalah menyusun puzzle dan mengenal bagian-bagian tanaman. Coba kita ambil buku gambarnya ya. Kita cari yang kosong. Lalu gambar yang sudah dipotong Bu Tina, coba ada akar, batang, daun. Kita tempel di sini ya, Nak. Pertama-tama kasih lem dulu. Kita cari gambar akar dulu. Akar itu letaknya di dalam tanah. Bagian tanaman yang paling bawah itu adalah akar. Yang kedua adalah batang. Kita cari gambar batang yang ada daunnya, sayang. Nah, kita tempelkan di atasnya sini. Saya. Nah, seperti ini jadinya. Lalu kita ambil bunga. Nah, gambar bunganya kita ambil. Iya, kita tempelkan di sini. Nah, setelah ditempel, boleh diwarnai ya bunganya. Bunga biasanya warnanya apa, sayang? Merah, pink, kuning ya. Kalau daun warnanya apa? Hijau. Kalau batang coklat ya. Kalau akar, akar juga coklat. Pintar. Akar dalam tanah, batangnya berdiri, rantingnya bercabang, tumbuh daun lebat. Ada bunganya, ada buahnya, tertiup angin pohonnya bergoyang. Selamat mencoba sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.